Baik, kita beralih ke laporan banjir. Bukan sekali, tapi 11 kali. Itu antara luahan mangsa banjir di Kampung Padang Halban di Changlun selepas Penat terpaksa ulang alik ke Pusat Pindahan Sementara atau PPS. Apabila rumah mereka yang terletak berhampiran dengan Sungai Laka sering dimasuki air. Sebab itu masa yang gelombang pertama tu bawa turun dah barang. Lepas tu tak sampai seminggu masuk lagi. Lepas tu kali kedua tu buat turun ni ingat ayam tak turun kan. Kali hujan turun memang lebat 4 jam kot lah. Hujan turun 4 jam ke 5 jam. Hujan turun. Tu kan ayam masuk. Kali ni yang paling teruk lah. Penat tak cuci rumah apa semua? Penat. Memang letih lah. Sampai demam semua lah. Wah ni nak buat turun lagi lah takut. Dia gelombang ketiga pula. Ni gelombang kedua. Mana tahu ni waktu turun lagi lah takut. Dia mai pula gelombang tiga. Pasal hujan pun duk. Air sungai pun dalam parah bahaya lagi. Tak tahu ni nak buat turun lah. Jadi barang-barang tu memang biar duduk atas? Memang biar duduk atas dulu lah. Cuma basuh lah. Kalau tak basuh, esok-esok jadi selut lagi teruk. Tang basuh tu kena basuh lah hak tu. Saya terganggu lah bila banjir macam ni. Nak SPM. Kena pergi masa dah singkat. Masa nak cuci rumah lagi. Nak ulang kaji macam mana? Terganggu tak? Basah? Terganggu. Anak-anak yang bakal ambil SPM ini juga mereka terkesan dengan banjir ini. Tak dapat ada ke sekolah dan juga berikutnya. Jadi kita sedang berusaha. Ke arah itu juga kita akan cuba. Kena pasti juga anak ini, kena periksa bermula di Disember ini, periksa SPM. Jadi masa pun tinggal 2 bulan lagi. Jadi saya akan panggil mereka untuk berikan motivasi dan cukup sedia awal tak ada SPM. InsyaAllah.